di satu family dalam dalam keluarga ni bila kita dah duduk bersama mereka. Kemudian Uncle Syed, saya tak pernah kenal pun Uncle Syed, siapa dia lah pakcik ni kan. Tiba-tiba, kau saya nak nak pergi Melaka, it's okay, come join me, I bring you. Uncle Syed bawa saya, kita sama-sama ke Uncle? Saya bukan lain Uncle pun. Uncle tolong saya, sebab apa? Satu perasaan family tu dekat sini je ada. Saya dah pernah tengok kita ada orang muda lain, okay? Dia cuba buat benda lain, tapi end up tak, dia patah balik juga, masih kekal buat MSB. Dan pada waktu ini, saya dapat satu sokongan yang padu daripada ada satu hamba Allah kita juga. Dia pun bantu saya bersungguh-sungguh. Dia ajar saya, saya tengok cara dia, macam mana dia closing. Kalau biasanya kita jumpa, saya antara orang yang online dan saya tak buat offline. Jadi bila saya bersama dengan hamba Allah ni, dia tunjuk saya macam mana buat offline. Dia tunjuk saya closing, macam mana daripada closing satu account, dia bagi, dia tunjuk cara sampai boleh closing 4 account. Saya menangis. Menangis saya. Okey? Sebab apa? Daripada satu orang, asalnya dia nak pakai smoking dan juga knee pad saja. Sekarang ni dia dah ada full set. Saya pergi siap ni barang, saya pegang, saya tunjuk Amazon ni saya punya vitrine, saya punya. Dia pegang-pegang, tak nak bagi saya balik. Dia pegang-pegang kat tangan. Amazon ada rasa benda lain lah. Lepas tu kan dia pegang kat tangan, dia letak kat muka. Saya dah kata, oh sudah mampu aku kena jampi. Lepas tu kan saya pergi berdua, saya tahu kawasan saya mesti pergi berdua dengan Ifan. Ifan pergi toilet, Ifan patah balik kan. Okay, dah jual, sold out. Habis. Kerana apa? Kerana dia tahu tentang produk. Dan saya pun ada cerita tentang marketing plan. Jadi daripada satu account dia buka sehingga 4 account. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang saya dapat. Saya ada ilmu online dan saya juga ada ilmu offline. Jadi ilmu ni yang saya akan apply di dalam team YMC saya. Okay? Dan selepas ni saya pun ada cakap dengan Kak Ita, saya pun ada minta bantuan daripada dia dan sebagainya untuk kita dapat support. Untuk support dalam team YMC ni, apa lagi yang kita nak kena bubuh dalam tu untuk make it strong. Okay? Saya tak main-main sebab tahun 2020 adalah tahun saya. Tahun 2020 adalah tahun saya. Dan tahun 2020 adalah tahun saya. Okay? Jadi kat sini ada hampir daripada 40 orang doa kan, insyaAllah buat saya dan juga tim-tim semua di MSP supaya kita semua jutawan 2020. Baik, jadi selepas ni saya nak memohon siapa-siapa yang nak join tim bawah saya YMC. Ini bukan tim saya, bukan tim siapa-siapa, not belong to anyone, especially the young people, please come and let us know. Alright? Kat situ dalam tu kita ada beberapa, especially untuk anak muda yang tak ada modal. Okay? Kita akan ajar orang macam mana tak ada modal sampai ada modal, dan daripada ada modal macam mana sampai ada ilmu dan sebagainya. Okay? Alright. So insyaAllah doakan kita sama-sama MSP 2020 Bluefish Success. Alright, dan saya juga nak share tentang satu perkara. Okay, kita punya Bluefish macam mana logo dia? Macam mana logo Bluefish? Tiga kan? Tiga ni apa? Alah. Saya dapat sini. Okay, Bluefish ni saya nak share, saya pun dapat tadi. Okay, benda ni di applykan di MAD marketing advertising punya award. Okay, tiga ni kebetulan kita pun Bluefish, kita pun buat tangan tiga ni. Tiga ni apa dia? Tiga ni adalah Victory We and Loving. Alright, so benda ni pegang tiga benda ni, tak cukup dengan Bluefish je. Apa benda ni? Tak ada benda tiga je kan? Victory, sebut sama-sama. Victory We and Loving. So insyaAllah victory, win and loving to all of you for this. So insyaAllah. Thank you. Okay, sebutkan keburuan kepada setiap.
Perkahwinan kita ini group baru orang muda YMC. Betul? Betul. Okey. Kalau Aina buat group YMC, saya buat group